untuk kita semua yang sudah hadir malam hari ini. Untuk lebih memeriahkan acara malam hari ini, boleh gak sih kalau Vega ingin minta tepuk tangannya yang meriah dulu, semeriah-meriahnya. Wow, yes, yang tepuk tangan, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya, dijauhi dari virus-virus pokoknya ya. Nah, jadinya nih selamat malam sekali lagi untuk rekan-rekan media dan juga tamu undangan yang sudah hadir. Dan juga pastinya malam hari ini Vega senang sekali, bangga sekali karena bisa hadir di acara malam hari ini yang sangat luar biasa. Nah, mau sering lagi. Tua banget. Yang tiganya dong. Oke. Aku kemarin habis anniversary loh. Terus. Selamat ya. Dan juga di sini ada hadir ini kayaknya fanbase-nya dari Betra ya. Iya, Vega Lovers ada nggak sih di sini? Alhamdulillah ada ya di sini ya. Nah, sama ini adalah tahun ke-16. HDI sebagai pelopor kontes dangdut pertama di Indonesia akan menyuguhkan pertunjukan yang pastinya elegan dan spektakuler. Jadi malam hari ini kita akan menjadi yang pertama dan yang paling eksklusif untuk peluncuran jingle KDI 2020. Dan yang pastinya yang spesialnya juga adalah malam hari ini kita langsung juga untuk press conference launching jingle KDI 2020. Ini for your information untuk semua yang ada di sini. Jadi ini bisa disaksikan langsung spesialnya karena untuk press brief launching jingle KDI 2020 ini bisa disaksikan secara live streaming di RCTI Plus. Boleh dong dadah-dadah yang lagi nonton, atau mungkin kalau ada temen yang belum nonton langsung download sekarang juga gratis. Jadi bisa selalu mengakses RCTI Plus untuk semua pemirsa setia KDI. Nah, aku udah gak sabar lagi, langsung aja kalau gitu kita akan mulai press brief launching jingle KDI 2020. Boleh tepuk tangan memulai acara. Untuk itu Vega akan mengundang yang pertama ini kepada yang terhormat Bapak Nur Sheikh selaku Managing Director MNC TV dan juga Ibu Enda Hari Utari selaku Programming and Acquisition Director MNC TV. Boleh tepuk tangan yang meriah. Selamat malam rekan-rekan media semua. Tadi sudah saya sekali lagi malam yang berbahagia ini saya mewakili MNC TV mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena rekan-rekan media sudah bersedia untuk hadir di acara press brief launching jingle KDI 2020. Tepuk tangan untuk kalian semua. Saya akan bawa langsung dengan isinya. Oke, terima kasih Pak Nursi. Selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat yang hadir di sini rekan-rekan media, juga teman-teman alumni KDI yang sedang menunggu dan terus-terusan membantu kita selama ini. Kami berterima kasih sekali teman-teman meluangkan waktu hari ini untuk menjadi saksi perjalanan dari rangkaian program Kalsel terbaik di Indonesia KDI 2020. Kemudian ini teman-teman ya, MNC TV saat ini kami selalu berusaha mengedepankan hiburan-hiburan yang menghibur keluarga. Jadi programnya tidak saja program itu juga punya sinetron legenda kolosal yang jadi nomor satu sekarang ini kembalinya Raden Kian Santang. KDI ini akan menjadi bagian dari keseluruhan rangkaian program kita selama bulan Juni sampai Oktober 2020. Tahun ini kita menggelar audisi di 11 kota. Jadi dia adalah sahabat aku, kakak aku, mentor aku juga. Aku banyak belajar MC dari beliau. Yang kalau kaget, ayam-ayam-ayam sekarang punya bisnis. Ayam-ayam-ayam.
menjadi partner aku juga untuk ngomong di KDI 2020. Kalau kita lagi buat sambut ini ya, Ruben Abdul. Iya kak, silakan ya. Kak Ubed. Dulu kesana ya. Iya, oh mungkin ingin dulu. Sama-sama gimana nih malam hari ini? Saya tidak bisa berbicara banyak dulu karena saya mules, anak saya mau tampil. Jadi nanti saya berbicara. Yang pasti malam hari ini sudah saya, udah aku sangat tunggu banget. Ini menjadi malam sejarah pastinya buat anak saya dan buat prestasi anak saya. Terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya untuk MNC TV. Terima kasih. Ini udah tak kalau ngomong nangis. Kenapa ya. Jangan nangis dong. Iya. Gak apa-apa nangis keluarnya ayam geprek. Ya. Ya. Pokoknya gitu ya. Ya. Oke Pak Bos. Iya. Jadi malam hari ini kira-kira persiapannya apa? Karena kalau Bertrand nyanyi biasanya kan Ruben yang ngajarin kan? Oh enggak. Huh? Gak bisa nyanyi Bapak. Gak bisa nyanyi. Soalnya kalau di KDI jadi... waktu Bertrand perform diajar tinggi lagi nadanya. Terus aku bilang, tuh sok tau lu. Karena gini, Ega ya. Jadi kalau Bertrand itu dia masih banyak gak percaya dirinya. Jadi dia harus dikasih tahu terus, harus dideketin terus gitu. Jadi untuk menuju malam hari ini aku paling banyak teleponan sama Gary, kayak Gina. Itu kayak teleponan, aduh dia anak yang mau tampil saya mules ya, ya. Tapi yang pasti sudah siap malam hari ini untuk kasih tahu sama semuanya kalau Bertrand sudah siap untuk menjadi penyanyi jingle KDI 2020. Wow, Ben. Ya udah pasti Ben juga udah gak sabar ya. Kalau begitu silakan Bapak Ruben untuk menempatkan. Terima kasih. Ya. Itu kursinya bisa mijit juga loh. Karena tahu bos kan sibuk. Dan baiklah rekan-rekan media dan juga seluruh yang hadir pada malam hari ini, inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh kita semua yang sudah hadir di sini. Mari sama-sama kita saksikan langsung saja, ini dia Jingle KDI Bertrand Peto Putra Tadinya yang ABG lah, masa suara jingle mak-mak.
Enggak dong yang ABG. Iya, benar. Tapi enak banget karena menurut aku ini jingle KDI terbaru lebih milenial ya, lebih masa kini ya. Keren banget. Ini pasti sekarang idola-idola KDI ini semakin seneng, semakin ikutan nyanyi kalau denger jingle KDI karena dinyanyiin sama penyanyi idola masa kini. Ya. Dan ayahnya yang masa gitu. Ya kan? Dan hostnya yang masa bodoh. Iya, oke. Baik, kalau begitu nih aku tuh mau kasih info juga buat pemirsa ini yang lagi nonton sekarang. Betran mau kirim-kirim salam enggak? Ini live streaming langsung dari RCTI Plus. Mau kirim salam enggak? Buat semua keluarga di NTT, terima kasih yang telah mendukung Koko, terima kasih yang telah mendoakan Nyonyo, dan terima kasih juga buat Menta Expansion. Terima kasih juga buat alumni KDI, terima kasih anti-anti, angkel-angkel semuanya. Dan terima kasih juga buat ayah bunda, I love you. I love you too. Bundanya bukan dulu. Ya, ada bundanya, gua aja dulu cetaknya. Tarbeda ini saritem. Tapi ini pastinya lagu atau jingle KDI 2020 pastinya dinyanyikan sama Betran jauh lebih melejit ya. Amin. Sukses pokoknya. Amin. Jadi info juga nih untuk semua penonton setia KDI 2020 ini kan akan segera datang. Jadi mulai dari audisinya akan banyak video-video eksklusif dan juga live streaming semuanya bisa disaksikan lengkap di aplikasi RCTI Plus. Jadi jangan sampai ketinggalan, download aplikasinya di App Store atau juga di Play Store sekarang juga karena gratis tidak dipungut biaya ya. Baik kalau begitu untuk Betran, untuk Papa Ruben, ya. Silakan untuk menepati tempat duduk yang telah disediakan. Tapi ini kan sekarang ini kita mau langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Di sini aja ya, di sini aja deh biar yang nonton di rumah langsung lihat ketampanan wajah Betran. Betran senyum dong. Ya ilah, takut banget Bet, kan gue punya anak cewek, nggak mau jadi. Enggak. Gue cakep, sekarang giginya masih ompok. Ntar cakep kok on dulu ya. Maksudnya jadi mantu gitu. Baik, jadi ini kan di sini juga udah ada dua alumni KDI ini yang sudah menyemarakkan jingle KDI 2020. Tadi ada Sonia, ada Putri ya. Putri, Sonia. Tuh, ini seumuran sama Betran emang ya. Hah? Putri emang umur berapa sih, Put? 17. Ya, beda setahun sama kita. Beda lah ya. Jadi ini pokoknya cucu banget, gerakannya juga tadi cucu banget, pasti tadi gerakannya langsung viral. Pasti langsung banyak yang ngikutin deh, semua yang lagi menyaksikan RCTI Plus. Jadi, sekarang ini waktunya untuk